Jenazah Muhammad Rafi Andrian, salah satu korban jatuhnya pesawat Lion Air PKLKP, tiba di Bandara Silampari, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Rencananya jenazah Rafi akan dimakamkan pada hari ini. Jenazah Muhammad Rafi Andrian tiba di Bandara Silampari menggunakan pesawat Nam Air. Peti jenazah almarhum saat tiba di Bandara Silampir langsung dibawa menuju ke rumah orang tuanya di Jalan Kasuari, Kelurahan Bandung Kanan, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Sumatera Selatan. Jenazah almarhum dan orang tua Muhammad Rafi Andrian disambut tangis haru ratusan keluarga serta kerabat almarhum. Sementara jenazah Rafi berhasil teridentifikasi pada hari Senin kemarin.